Kisah dibuka dengan suasana kehidupan keluarga konglomerat dari Korea Selatan. Keluarga ini asli sultan bermandikan emas, bersayap uang kertas, berdinding timah 300 triliun. Benar tenang, ini bukan hasil korupsi, melainkan hasil kerja keras dari ayah mereka, Tuan Sakir. Dari usianya yang terbilang sudah cukup tua, Tuan Sakir berhasil membangun perusahaan raksasa bernama Queen yang bergerak dalam berbagai bidang bisnis. Dalam keluarga ini, Tuan Sakir memiliki 3 orang anak yang sulung Dika namanya, yang tengah Tasik, sedang yang bungsu Yon Seri, biasa dipanggil Eri, satu-satunya anak gadis dalam keluarga. Status Eri kini masih jomblo, kedua kakaknya sudah beristri. Sayang sekali, istri-istri mereka Ratna dan si Juli itu sangat-sangat gila warisan. Dari dulu mereka selalu mengupayakan bagaimana agar harta warisan Tuan Sakir jatuh ke pangkuannya. Nah, satu-satunya yang tak rakus dalam keluarga ini yaitu hanya Eri seorang. Itulah yang membuat dirinya sebagai anak pilihan sang ayah, bahkan digadang-gadang dialah yang akan mewarisi seluruh perusahaan Queen. Ideologi-ideologi si Eri ini memang sangat manusiawi, berseberangan dengan kedua kakaknya Tasik dan Dika. Nar, sebagai orang tua ya tentu mengetahui potensi anak-anaknya, siapa yang pantas melanjutkan perusahaan yang telah dibangun dengan darah, keringat, serta air mata. Bagaimana tidak ketar-ketir si Tasik dan Dika? Bahkan mereka merasa bahwa keputusan sang ayah ini tak elok. Bagaimana mungkin semuanya akan jatuh pada yang bungsu, padahal yang sulunglah seharusnya, ya kan? Kalian dengar sendiri, Tuan Sakir sebentar lagi akan menggelar rapat pemegang saham. Terkekeh-kekelah si Eri, sebab dengan ia punya kuasa maka ia akan membasmi monster dalam keluarganya. Untuk merayakan hari-hari bahagia ini, Eri terlihat datang ke puncak guna untuk melakukan uji coba para layang didampingi asistennya Udu. Sebenarnya nih, Naruto di sini sudah memperingatkan Eri agar tidak melakukan para layang sebab berdasarkan ramalan cuaca anginnya cukup kencang. Dengan congkaknya Eri berkata, oh tenan, bahkan sertifikat Interlaken Swiss sudah kukantongi. Susah juga kalau menyalahkan angin. Angin harus tetap bergerak agar kita bisa terbang menikmati keaguman bersama burung-burung pagi. Riuh, gembira rasanya bisa terbang bebas di udara. Itulah yang dirasakan Eri saat ini, Nar. Hamparan gunung hijau merangsang kedamaian hati. Sampai tak lama Eri heran melihat modelan burung berwarna merah terbang dengan acak di bawahnya. Nah, nanti setelah diperhatikan baik-baik, ternyata itu traktor warga desa terbawa angin. Cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berkabut mendung akibat tornado dahsyat barusan. Entah Eri masih selamat atau bagaimana, sangat jelas ia terseret menghilang tanpa jejak. Celaka, Nar, hingga larut malam dilakukan pencarian namun Eri tak ditemukan. Kalang kabut telah siudu atas tragedi yang menimpa bosnya Eri, padahal besoknya rapat pemegang saham ternyata sudah mau digelar. Tapi ya, takdir telah berkata lain, entah bagaimana respon keluarga setelah mengetahui hal ini, ya kan? Nah, kalau Tasik dan Dika sendiri pasti sudah mulai kegirangan sebab dengan hilangnya Eri sangat memungkinkan warisan akan dioper pada mereka. Nah, setelah semua pencarian dihentikan, dari tempat yang jauh di tengah hutan belantara terlihat seekor burung hantu memplototi sesuatu. Awalnya sih saya kira ia melihat perdebatan Rocky dan pelayan si Raja Jawa itu, tapi ternyata... ternyata Eri terdampar di hutan ini, entah lokasinya di mana. Siapa sangka Eri telah terdampar pada kawasan musuh. Jelas sekali ini adalah area demilitarisasi Korea Batas Utara, Ner. Tepatnya di perbatasan. Di pagi ini seorang kapten militer Kompi 5 Lee Jeong Hayok yang tengah terjaga di perbatasan heran. Tiba-tiba mendengar ada suara minta tolong. Kapten Lee cepat-cepat menyuruh anak buahnya untuk memberitahu yang lain. Lengkap dengan persenjataan, Lee terus menyisir sampai ia menongak. Dilihatlah ada yang bergelantungan di atas sana. Mengira itu adalah seorang mata-mata, Kapten Lee pun langsung ngedor. Untung Eri ditimang dengan sempurna. Dalam kondisi panik begini, langsung memperjelas lokasinya di mana.
Kapten Lee memberitahu jika ini wilayah Korea Utara. Betapa kagetnya Erinor, ia tiba-tiba ada di sini. Ia bagaikan terbangun dari mimpi indahnya. Kalian tahu sendiri kan bagaimana hubungan antara Korut dan Korsel, ngeri-ngeri sedap itu. Itulah makanya Eri langsung lari terbirit-birit, kabur tanpa arah, padahal kawasan ini dipenuhi ranjau serta pagar bertegangan tinggi. Amat gesit Eri kabur saking was-wasnya ia. Para anggota sampai bingung bagaimana mungkin tak terkena ranjau dan kestrum saat melewati pagar itu, ya kan? Nanti setelah dilakukan pengecekan di ruang kontrol, ternyata pagarnya memang bermasalah akibat badai. Benar, Eri terlihat sudah memasuki wilayah hutan, terus lari, jungkir balik, terguling-guling namun tak dihiraukan. Kalian pernah dikejar anjing gila toh? Begitulah yang dirasakan Eri sekarang. Di sisi lain, di Korsel sana pasti sudah gempar atas hilangnya si Eri, bahkan sudah banyak spekulasi-spekulasi negatif yang bermunculan ke publik. Entah si Eri ini mau lari kemana, sudah linglung di tengah hutan belantara. Kapten Lee serta para anak buahnya di Kompi 5 terus melakukan pencarian juga. Bahkan sampai malam mereka menyisir namun hanya menemukan mantel ungu si Eri. Mereka juga menemukan bekas penanda di pohon-pohon. Siapa sangka Eri sudah sampai pada sebuah pemukiman. Awalnya si Eri mengira jika ia sudah di wilayah Korsel, padahal ini masih wilayah Korut, ditandai dengan berbagai karakteristik penduduk desa yang tertutup dan otoritarian. Dalam posisi tegang ini, gokil, Eri banyak tingkah konyol dan tengilnya, mending dikira gelandangan ketimbang disangka mata-mata, ya kan, Ner? Itulah yang membuat Kapten Lee tak semerta-merta bisa menghabisi Eri begitu saja. Lee ingin memastikan terlebih dahulu apa memang wanita yang habis menggetarkan perbatasan ini benar hanya kesasar apa gimana. Nah, agar lebih amannya, Lee pun cepat-cepat mengamankan Eri ke rumahnya. Terlebih badan keamanan yang dikenal ganas itu tengah melakukan patroli di pemukiman militer. Dan inilah suasana kediaman rumah dinas Kapten Lee. Kalau dilihat-lihat dari tampangnya, Kapten Lee ini sepertinya orang baik. Di pagi yang cerah, ia sudah bangun lebih dulu, mempersiapkan makanan untuk Eri. Di tempat terpencil begini, pasti semuanya harus dilakukan secara manual sebab jaringan listrik belum terrealisasi. Namanya juga zona demilitarisasi, ya kan, Ner? Dan karena si Eri memang kelaparan, ia pun tak segan-segan melibas semua sajian Kapten Lee. Di samping, Eri juga menekankan bahwa berhentilah curiga. Aku ini sama sekali bukan mata-mata. Hati-hati juga jika berani menyentuhku karena bisa menyebabkan konflik antar negara loh. Jangan salah, aku ini anak konglomerat berpengaruh dari selatan. Di samping, Eri sangat-sangat memohon agar kepulangannya cepat diusahakan. Bahaya juga jika para warga mengetahui keberadaan si Eri ini kan, Ner? Nah, tak berselang lama dari luar terdengar ada seseorang. Gawat kalau itu dari badan keamanan, bisa aja Eri didor langsung. Tahu-taunya itu hanya anak buah Kapten Lee, si Udi. Si Udi inilah yang melepaskan tembakan ke Eri begitu ya lompat di pagar kemarin. Udi melihat wanita ini tiba-tiba ada di rumah sang kapten, jelas kaget. Dari awal Udi curiga jika mata-mata ini sudah tewas. Karena dari dulu sikap si Udi ini dikenal menyebalkan dan tidak suka yang ribet-ribet, ia pun meminta izin ke Kapten Lee agar wanita ini ya habisi saja. Tapi ya begitulah Irina Ria, sangat pandai bersikap gemulai dan mencairkan suasana. Sampai para anak buah Kapten Lee yang lain juga sudah datang. Ada yang bernama Rio, Amsi, dan Raka. Kaget mereka melihat gadis yang ia buru kemarin tiba-tiba ada di rumah sang kapten. Nah, karena untuk memulangkan si Eri ini di negaranya tidak segampang membalikkan telapak tangan, Lee pun menyuruhnya agar tetap berdiam diri di rumah sampai waktunya tiba. Takutnya jika para warga melihat dan melapor ke badan keamanan, sudah pasti Eri akan selesai, Ner. Untuk mencarikan suasana, Eri terlihat diajak ke serambi barbekyuan sekaligus saling kenal satu sama lain. Tak dipungkiri atas kehadiran si Eri ini, para anggota Kapten Lee terlihat cukup senang, apalagi dengan si Rio dari dulu ya hobi nonton drama-drama dari selatan. Dengan hadirnya Eri di tengah-tengah mereka, Rio bisa sharing perihal pendramaan yang ditontonnya, Ner. Kecuali si Udi, dari awal ya sudah jengkel melihat Eri.
Dan karena mereka harus kembali ke pos jaga, Kapten Lily memberitahu Eri jika ada sesuatu silahkan telepon aja, cukup tekan angka 5. Yang paling penting jangan sampai kehadiranmu di sini diketahui siapapun selain kami ya. Nah, begitu Lily sudah siaga di pos, Malaya jengkel sekali Eri. Terus nelpon menanyakan di mana sabun mandi, di mana sampo, menanyakan ini, menanyakan itu, termasuk bagaimana dengan pakaian dalamnya. Kata Lily, pakai saja yang ada. Begitu malam tiba, Eri yang baru keluar dari WC seketika kaget melihat penerangan di desa ini padam. Biasanya sih ini pertanda kalau badan keamanan sudah turun patroli. Celaka. Boyo. Dikira siapa, ternyata Kapten Lee baru balik. Saking was-wasnya Eri ya sampai-sampai meneteskan air mata. Eri merasa bahwa ini mimpi buruk, tiba-tiba berada di sini padahal hidupnya di Korsel sana serba terpenuhi, mana rapat pemegang saham juga akan terlewatkan, di mana itu merupakan salah satu momen penting dalam hidup Eri. Namun ya, begitulah kehidupan. Tidak satupun dari kita mengetahui apa yang terjadi setitik ke depan. Itu semua di luar kendali kita sebagai manusia. Yang harus dilakukan Eri saat ini tuh cukup sabar aja. Lagian Kapten Lee tidak jahat-jahat amat orangnya ya kan, Ner? Malah ia mulai merasa simpati melihat kondisi Eri. Ia hanya sekedar simpati, tak akan mungkin jari manisnya mengusap air mata itu. Kalian tahu sikap si Lee ini, orangnya dingin, kalem, dan penyabar. Namun bisa saja berubah jadi beringas jika ia melihat ketidakadilan. Di esok harinya Ninar, Kapten Lee tak langsung ke pos jaga, ya terlihat ke pasar terlebih dahulu. Saya kira ya datang membeli sayuran nih, tahu-taunya ya datang membelikan Eri perlengkapan mandi, pakaian dalam, sarat laleng kutang dan lain sebagainya. Cuek-cuek begini ternyata ya peduli juga orangnya. Di esok malamnya hal yang begitu ditakutkan benar terjadi. Badan keamanan yang dipimpin langsung oleh Komandan Letnan Cho Cheolgang tengah turun melakukan patroli di pemukiman militer. Sedang kita tahu Lee keluar ke Pyongyang menemui Jenderal Gosok untuk membahas kematian yang terus terjadi di perbatasan sana. Menurut rumor yang beredar, dicurigai ada tindakan tercela di balik semua ini, Nar. Namun belum diketahui pasti siapa dalangnya. Kapten Lee dari dulu berusaha mencari kebenaran di balik tragedi-tragedi itu, sebab 7 tahun silam ternyata kakaknya juga tewas dalam kecelakaan janggal di daerah perbatasan. Sementara Udin dan yang lain di sana sudah ketar-ketir ketika Komandan Gang memberitahu jika akhir-akhir ini ada banyak pelarian, malam ini kami akan memeriksa rumah secara acak. Nah, begitu Komandan Gang mulai memasuki rumah-rumah untuk digeledah, Udi langsung menghubungi Kapten Lee jika ini dalam keadaan darurat. Mengetahui nyawa Eri sedang terancam, tak pikir panjang, Kapten Lee seketika meminta mobil Jenderal Gosok lalu gas ke perbatasan. Dengan menaiki plat pejabat tinggi, Lee seketika jadi raja jalanan. Namun apa, di pemukiman militer sana Komandan Gang ternyata telah menggerebek rumah Lee ditemani Bu Desa. Awalnya sekira aman-aman aja, ternyata Eri keciduk sedang sembunyi dari dalam gudang kimchi. Mampuslah si Eri, dengan todongan senjata ya langsung diamankan, Nar. Suasana seketika heboh, para warga desa datang bergerombolan melihat gadis asing yang ditemukan di rumah Kapten Lee. Nah, begitu Komandan Gang sudah mau mengambil tindakan serius, baiknya Kapten Lee juga telah tiba di lokasi. Detik-detik Eri didor oleh Komandan Gang. Cerdasnya Lee mengklaim jika wanita ini adalah tunangannya. Pada akhirnya Nar, Komandan Gang tak jadi melepaskan tembakan. Nah, untuk memperjelas semuanya, Komandan Gang langsung meminta kartu kependudukan Eri serta izin masuk ke perbatasan. Namun dengarlah apa tanggapan Lee di sini. Mendengar nama Korea Selatan tambah gempar tuh suasana. Seperti yang kita tahu, Kapten Lee ini cepat tanggap orangnya, ia pun langsung menyambungkan jika tunangannya ini dari Depisi 11. Depisi yang cukup sakral dalam dunia kemiliteran korut, yaitu Depisi Agen Mata-Mata, Ner. Pada
Pada akhirnya aman terkendali juga suasananya. Teruntuk komandan gang habis melihat situasi ini jelas tak tinggal diam. Ia akan terus berusaha mencari tahu latar belakang Eri, apa benar ia dari divisi 11 atau bukan. Sedikit kuberitahu juga Nar, komandan gang ini bukan kaleng-kaleng, orangnya sangat keras, bahkan kadangkala mengambil keputusan sepihak, terlebih memang jabatannya cukup tinggi sebagai komandan pada badan keamanan. Lalu Eri sendiri entah kenapa sampai senyum-senyum sendiri habis diklaim sebagai tunangan, padahal itu hanyalah trik gitu penyelamatan Lee dengan mengatasnamakan divisi 11 sebab status orang-orang yang terlibat dalam organisasi itu statusnya sangat dirahasiakan. Nanti setelah badan keamanan meninggalkan tempat dinner, para mama di pemukiman yang masih diselimuti rasa penasaran pun iseng datang bertamu ke rumah Kapten Lee. Mereka heran aja baru mengetahui jika Kapten Lee si maco ini ternyata sudah bertunangan, ya kan? Yang paling kegirangan tuh Bu Desa. Melihat nuansanya yang semakin bersenandung ini juga bisa jadi awal kehancuran antara Korsel dengan Korut. Bayangkan aja jika Kapten Lee ini terus-terusan satu atap dengan Eri, tentu itu sangat mungkin menumbuhkan rasa di antara mereka, ya kan Nar? Itu makanya Kapten Lee harus mengupayakan kepulangan Eri secepatnya bagaimanapun caranya. Di tempat lain kita lihat Jenderal Gosok sedang ke bandara menjemput keponakannya Cha yang baru pulang dari luar negeri. Entah dalam rangka apa Cha pulang secepat ini, tapi yang pasti karena urusan genting. Lalu komandan gang sendiri kini benar-benar mulai bertindak untuk mengungkap status Eri yang ia curigai dari awal. Saat ini gang terlihat mengunjungi ruang penyadapan di perbatasan Sananer. Gang menyampaikan ke anak buahnya Galu bahwa ada aktivitas mencurigakan di pemukiman militer. Tindakan penyadap harus segera dilakukan di sekitaran rumah Lee agar bisa memata-matai wanita tersebut. Kata Galu, siap komandan, dilaksanakan segera. Nar, kalau kita perhatikan bentukan bulu hidung komandan gang ini ya sepertinya menyembunyikan sesuatu, dan entah kenapa ya selalu sentimen dengan Kapten Lee, kayak ada dendam pribadi gitu. Nah selanjutnya kita beralih saja ke pemukiman militer. Di sana para warga desa sudah pada kegirangan baru melihat mobil semewah ini parkir di halaman rumah Kapten Lee. Kata Eri di dalam sana, ya padahal itu hanya sedan biasa di keluarga kami. Lalu Eri merasa jika ini sudah waktunya berbaur dengan mereka-mereka, ya pun meminta Lee agar keluar juga mengantarnya sekaligus memperlihatkan sedikit sikap romantik palsu ke mereka. Sudah pasti Kapten Lee ini akan jadi ladang gosip para emak-emak di sini. Nah, begitu Kapten Lee berangkat ke pos jaga, akhirnya anak buah Galu mulai menjalankan aksinya. Ia mulai memasang alat penyadap di sekitaran rumah Kapten Lee. Dengan alat penyadap ini, Galu di ruang kontrol sana langsung terhubung, mendengarkan percakapan sekecil apapun dari dalam rumah Kapten Lee. Jal dereshimka? Bugu i mari tendego. Gamdo jota. Ngeri nih Nar. Kalau begini ceritanya sudah pasti status Eri nanti bakal ketahuan oleh komandan gang. Lalu di hari yang cerah ini, gang terlihat datang menemui seseorang di sebuah villa. Siapa sangka, orang yang ditemuinya ini ialah investor andal Galang namanya. Menurut rumor yang beredar, Galang ini sudah banyak melakukan kerjasama dengan orang-orang berpengaruh di negara-negara lain termasuk Thailand, Korsel, Malaysia, dan lain sebagainya. Tak dengar-dengar pula, si Galang ini Nar pernah terlibat hubungan bisnis dengan keluarga Eri di Korsel dan akhirnya membawa lari saham kakak si Eri yang tak main-main jumlahnya. Dari sinilah bisa kita pahami bahwa si komandan gang ini ialah seorang pebisnis yang memakai seragam. Nah, kita beralih pada suasana keluarga Eri di Korsel sana. Sebelum rapat pemegang saham itu dilangsungkan, semua sanak saudara Eri sudah menjilat sana sini guna untuk menarik simpati Tuan Sakir. Yang paling kegirangan tuh si Tasik, yang nekat melakukan segala cara yang jelas saham Queen jatuh ke tangannya. Beralih ke Galu dari ruang penyadapan sana, sejauh ini ia juga sama sekali belum mendengar obrolan mencurigakan antara Lee dengan si Eri. Nar, tak terasa hari perpisahan Eri dengan mereka-mereka telah tiba. Sebentar malam rencananya Kapten Lee sudah mau mengantar Eri ke dermaga menunggu kapal kargo yang telah dijanjikan sebelumnya.
Di akhir-akhir kebersamaan ini, Harry juga sudah menanam sebatang tomat buat Lee sebagai kenang-kenangan katanya. Thanks, Sang. Kadang 너무 썰렁하기도 하고. 물 좋아하지 않소. 나중에. 난 봐봐. Merasa timingnya telah tepat, Kapten Lee pun kini sudah membawa Harry keluar dari pemukiman. Aksi ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati sebab kalau sampai ketahuan oleh badan keamanan, sudah pasti besar akibatnya. Dan benar saja, sebab Galuh di sana ternyata sudah menghubungi komandan gang jika malam ini adalah keberangkatan tunangan Kapten Lee Tunar. Nah, begitu Harry sudah pergi, jujur aja di belakang para anak buah Lee menggalau tepat di bawah rembulan malam. Terseduh-seduh si Udi padahal ia sangat benci dengan Harry pada awalnya. Setibanya di dermaga, Kapten Lee langsung melakukan negosiasi dengan nelayan kapal agar segera mengantar Harry ke kapal seberang, termasuk Kapten Lee juga ikut mengantar. Wah, gawat, nari itu pasti anak buah komandan gang. Setelah dia mati, ternyata itu dari badan kepolisian. Mereka memperingatkan agar nelayan mematikan mesin jika tidak ingin ada tindakan serius. Langsung dibuang tuh Harry dan Kapten Lee ke dalam tong ikan. Ketika petugas telah nyebrang ke kapal nelayan menggeledah, Harry dibawa sana langsung keringat dingin sebab situasinya memang sudah di ujung tanduk. Ya kan, Ner? Mereka tak segan-segan mengeluarkan tembakan pada Harry, tak terkecuali pada Kapten Lee sendiri telah menyelundupkan orang asing warga Korea Selatan pula. Nah, begitu petugas melihat kaki si nelayan mulai gemetar, napa nih ha? Ini musim drama. Tak, kurandadun. Jom heboraku. Yolah, ibang butpaki pak. Wah, Caca, lihatlah kecerdasan Kapten Lee, bahkan yang mengambil inspirasi triknya dari drama. Jengkel sekali bapaknya di sini, Ner, katanya. Kalau mau tabrak-tabrak masuk, kenapa mesti ke kapal ikan? Banyak kok tempat-tempat romantis di hutan sana. Hingga pada akhirnya rencana ini batal seketika, kapalnya langsung disuruh putar balik. Akhirnya Harry kembali dibawa ke pemukiman. Dari sinilah Harry makin merasa was-was tidak bisa balik ke negaranya, ya kan? Kemungkinan terburuknya Harry bahkan bisa mati konyol di dor kapan saja. Nah, begitu fajar, Kapten Lee heran melihat Harry tiba-tiba menghilang dari rumah. Ternyata Harry nekat mencari jalan keluar sendiri. Tuh, ia telah menyeret bekas parasut naik ke atas puncak untuk terbang kembali sebagaimana ia datang kemari. Harry betul-betul sudah gegabah mengambil tindakan konyol. Nah, begitu ia sudah mau meluncur, baiknya Kapten Lee juga sudah datang. Wah, ini baru gawat namanya, Ner. Berdasarkan penangkapan frekuensi, Harry terdetek telah menghubungi Korea Selatan. Badan keamanan komandan gang pun langsung meluncur ke Gunung Janam untuk mengecek transmisi mencurigakan tersebut. Dalam 10 menit ke depan, mereka sudah dipastikan akan tiba di lokasi. Itu artinya tidak ada jalan lain dari Harry dan Kapten Lee selain meluncur dengan para layang. Wah, betapa epik dan romantiknya momen ini. Kapten Lee dengan Harry telah tenggelam ke dalam embun pagi hingga pasukan gang tak melihat jejak mereka. Lalu di esok paginya, akhirnya situasi sudah membaik. Para anak buah Kapten Lee kembali tersenyum melihat Harry ada di tengah-tengah mereka lagi. Harry sendiri harusnya berusaha membuat dirinya senyaman mungkin terjebak di tempat ini, apalagi yang memang tak bisa memaksakan situasi, ya kan? Itu nyawa taruhannya. Yang terpenting bagi Harry sekarang, ia harus pintar-pintar menjalankan penyamarannya sebagai tunangan Kapten Lee. Lalu dengan komandan gang sendiri, ia terpantau kembali menemui Galuh agar memperketat pengawasannya terhadap Harry dan Lee. Pokoknya, si gang ini akan terus mencari tahu siapa Harry itu sebenarnya. Ner, tak terasa ini sudah memasuki hari ke-7 Harry di pemukiman. Sedikit demi sedikit ia terlihat mulai nyaman dengan lingkungan sekitar. Termasuk yang mulai nyaman dengan Kapten Lee. Nah, begitu malam menyapa, Kapten Lee terlihat mengajak Harry sepedaan di sekeliling desa. Maksudnya biar mereka bisa lebih akrab serta Harry dapat menikmati suasana pedesaan selama ia masih ada.
Habis itu mereka mengajak yang lain untuk membakar kerang sambil menikmati arak di malam yang syahdu ini tentunya. Disinilah pertama kalinya Iri makan kerang yang mana cara pengolahannya dibakar langsung dengan arak. Dan ternyata rasanya mantap sekali, Iri sampai tercandu-candu. Momen yang begitu sederhana namun itu indah, efeknya ya Mimin juga jadi rindu kampung halaman. Toh tanpa kalian sadari di sini tuh ada yang aneh dengan Kapten Lee. Lihat aja Ner, ya terus curi-curi pandang ke Eri. Ner, kalian masih ingat kan dengan Cha, keponakan Jenderal Si Gosok itu? Hari ini ya terlihat berangkat dari Pyongyang menuju pemukiman militer di perbatasan. Awalnya sih saya kira ya kesana hanya karena mau mengambil mobil pamannya aja. Ternyata bukan cuman itu. Siapa yang menyangka jika si Cha ini telah tunangan dengan Kapten Lee 7 tahun yang lalu. Mereka berdua ternyata sudah lama dijodohkan oleh orang tua mereka. Asal kalian tahu juga Ner, ayah Kapten Lee itu bukan orang sembarangan. Ia adalah salah satu orang paling berpengaruh di Korut, menduduki jabatan sebagai Direktur Biro Politik Umum. Setibanya Cha di pemukiman militer di perbatasan, Cha heran kenapa tidak ada orang-orang di sini. Ternyata Lee dan Eri lagi keluar mencari udara segar. Saat ini mereka kebetulan sudah jalan pulang ke rumah. Dari sinilah semuanya mulai berantakan. Cha melihat Kapten Lee dengan wanita lain tak langsung bersikap bodoh. Terlebih Lee memberitahunya jika wanita ini hanyalah agen rahasia dari Divisi 11 sedang menjalankan misi di perbatasan. Agar tak membuang waktu, Cha langsung meminta Kapten Lee agar membersamainya ke kota sekarang sebab ada hal penting yang mau dibahas bersama keluarga di sana. Berangkatlah Kapten Lee menggunakan mobil paman Cha. Kasihan Eri ditinggal sendirian begitu Ner. Namun mau bagaimana juga ya tak punya hak melarang-larang Kapten Lee dengan tunangannya, ya kan? Ia hanyalah orang asing terdampar di sini. Pula dari sinilah Eri baru tahu jika Kapten Lee itu ternyata sudah punya tunangan. Begitu Lee tiba di kediaman keluarga Cha, pembahasan sesungguhnya pun langsung dimulai di mana ternyata keluarga Cha kembali mau memperjelas bagaimana persiapan Lee tentang pernikahannya dengan Cha. Inilah salah satu alasan Cha pulang dari Rusia sebab sudah siap melangsungkan pernikahan dengan Kapten Lee. Nanti setelah semuanya sudah kelar dibicarakan, Lee pun pamit. Malam ini ya tidak langsung ke perbatasan Ner, ya terlebih dahulu mampir ke kediaman orang tuanya yang bagi istana di tengah hutan belantara. Tanpa pemanasan, ayah Lee langsung to the point menyuruh putranya agar segera mengadakan pernikahan tahun ini juga. Kaget si Lee kenapa tiba-tiba begini. Tapi karena ini adalah perintah langsung dari sang ayah, mau tidak mau Lee harus siap, terlebih yang melihat rambut ayahnya sudah semakin memutih. Setelah semuanya sudah jelas, Lee pun istirahat. Fajar ya berbalik ke pemukiman. Begitu ya baru sampai di rumah, ia malah kaget melihat Eri mabuk-mabukan sendirian. Entah apa yang menggoyahkan perasaan si Eri ini sampai tembus pagi begini Nar. Entahkah ini karena ada faktor kecemburuan akibat semalam atau bagaimana? Wah, lihatlah sudah berapa botol yang dilibas si Eri. Dan karena pernikahannya dengan Cha sebentar lagi akan digelar, tanpa basa-basi Lee langsung beritahu jika ia sudah mengurus dan menjadikan si Eri ini anggota tim nasional yang ikut serta kompetisi trek internasional. Melalui tuner, si Eri ini bisa terbang ke Eropa lalu pulang ke negaranya. Nah, rencana pemulangan itu tak menimbulkan kecurigaan, Eri terlebih dahulu harus mengurus paspor. Dari sinilah Galuh dari ruang penyadap sana mengetahui siapa si Eri ini sebenarnya. Setelah mengetahui itu, Galuh langsung datang melapor ke Komandan Gang. Eri dan Lee sendiri kini sudah dalam perjalanan ke kota untuk membuat paspornya. Dalam perjalanan ini banyak drama yang terjadi. Tiba-tiba aja kereta mogok di tengah jalan, mau tidak mau ya para penumpang harus turun dulu, landing di alun-alun. Bahkan sampai malam keretanya masih maintenance, belum lagi cuacanya di sini amat dingin. Di tengah-tengah kehangatan api unggun, Eri dan Lee sekalian mengisi perut dengan umbi-umbian. Di pagi hari, barulah kereta tiba di Pyongyang. Cepat-cepat Kapten Lee membawa Eri untuk mengurus paspornya. Alhamdulillahnya semuanya berjalan lancar.
Sekarang ini mereka telah kembali ke perbatasan dan karena ini adalah hari terakhir Eri, ia pun mengajak yang lain mengadakan acara perpisahan. Begitu netes air matanya Udi di sini, Nar. Eri benar-benar sudah mau pergi meninggalkan mereka semua, terlebih saat Eri menyanyikan satu buah lagu spesial buat mereka. Ner, bagaimana tidak membekas hadirnya Eri dalam hidup mereka? Setiap momen adalah warna baru yang tertenun. Tak munafik, nampak jelas kesedihan pada Kapten Lee Eri akan pergi. Namun mau bagaimanapun, memang inilah yang terbaik sebab pernikahannya dengan Cha tak lama lagi akan digelar. Anjay si Galuner, ia sampai terbawa suasana. Nah, nanti setelah ngelap air matanya, Galu pun langsung menghubungi komandan gang jika di hari Senin ini Eri telah pergi dengan anggota dari Kompi 5. Inilah detik-detik Kapten Lee mengikhlaskan nyawanya demi keselamatan wanita terkasih. Segala bentuk yang dilakukan Lee selama ini atas dasar cinta yang hakiki. Nah, setelah penembak itu didor juga, sambil berbanjir air mata, Eri langsung bergegas mencari rumah sakit terdekat dengan harapan semoga nyawa Kapten Lee masih bisa terselamatkan. Tak peduli, semua pembatas diterobos sampai akhirnya Eri tiba di sebuah rumah sakit. Nah, begitu dokter mengambil tindakan, siapa sangka Lee sudah kehabisan banyak darah. Jika tak melakukan transfusi maka sudah dipastikan akan gagal jantung dan tidak tertolong. Dalam kondisi darurat ini kebetulan sekali golongan darah Eri O. Tak pikir panjang, Eri langsung donor sebelum semuanya terlambat, ya kan? Alhamdulillahnya semua proses transfusi berjalan lancar. Moga-moga operasinya juga lancar sebab ulah komandan gang itu semakin meresahkan. Dan lagi-lagi seri ini batal dipulangkan ke negaranya setelah banyak cara yang diupayakan oleh Kapten Lee, malah sekarang ia harus berakhir di rumah sakit. Setelah operasinya berlangsung, Kapten Lee sudah dalam proses pemulihan. Eri terus berada di sisinya mendoakan yang terbaik untuk beliau. Eri tak menyangka telah dipertemukan sosok sebaik ini di tanah Korut. Eri merefleksi pengorbanan-pengorbanan Kapten Lee terhadapnya. Sampai tak lama Eri kaget Lee telah tersadar. Dalam sadarnya Lee sebenarnya kesal dengan Eri yang mengira Eri sudah naik pesawat dan pulang ke negaranya. Tapi karena keadaanlah yang membuat semuanya kacau, itulah mengapa Eri selalu menekankan betapa sialnya ia jadi korban keadaan. Lalu komandan gang sendiri masih meronta-ronta mendengar kabar Lee dan Eri tidak binasa di lokasi. Saat ini gang memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi setiap rumah sakit terdekat. Entah apa ambis sebesar si gang ini sampai-sampai begitu membenci Kapten Lee. Begitu gang menemukan rumah sakit Kapten Lee pun langsung turun dengan beberapa kompi bala tentaranya. Orang-orang di rumah sakit pada porak-poranda dalam penggerbekan ini. Dalam hal ini, komandan gang akan menahan Kapten Lee dengan tuduhan habis mengambil beberapa senjata secara ilegal dalam aksi kriminalnya. Padahal apa? Komandan gang sendirilah yang jadi pemicu di balik semua ini. Di tengah-tengah perdebatan ini tiba-tiba dari belakang ada yang negur komandan gang. Kenapa semena-mena menggeledah orang yang lagi sekarat? Ternyata itu Direktur Biro Politik Umum Korut Ayahanda Kapten Lee Tuan Galak. Langsung ciut tuh si gang, ia langsung balik ke markasnya. Di belakang Lee langsung disemprot habis-habisan oleh ayahnya. Kenapa sampai melanggar dan mengambil senjata tanpa izin?
Pak Biro ini takut sebab dari dulu banyak orang yang memanfaatkannya untuk menjatuhkan citranya. Nah, tak lama kemudian Cha dan emaknya juga baru datang menjenguk. Cha yang tak sengaja melihat bekas jahitan Love di bekas tembak seragam Kapten Lee seketika gerah. Cha mulai yakin jika calon suaminya ini pasti memiliki hubungan spesial dengan wanita selatan tersebut. Nah, saat sudah empat mata, Cha pun langsung memperjelas apa maksud jahitan Love di sana. Dengarlah apa jawaban Kapten Lee di sini. Jawabku itu. Sakakan ini. Tidak ada aku sangkau. Kira-cuma daran saramu jawaban ceru. Tak terpikir bagaimana kacaunya perasaan Cha. Di saat sudah sibuk mengurus undangan, Kapten Lee malah menyukai wanita lain. Lalu Nar, kita beralih ke Korea Selatan sana. Siapa sangka? Agenda rapat umum pemegang saham Queen Group ternyata sudah dideklarasikan. Sanak saudara Eri sudah cengar-cengir kegirangan. Sebelum Tuan Sakir mengumumkan pada khalayak siapa yang akan menggantikan posisinya, pada momentum ini Tuan Sakir juga akan mengutarakan beberapa hal mengenai rumor keluarganya yang semakin menyebar luas. Ia telah menyampaikan jika putrinya Yeon Seri telah wafat dalam sebuah kecelakaan. Oleh karena itu, menurut pasal 90, keluarga telah mendaftarkan kematiannya. Langsung heboh tuh seluruh penjuru. Berdasarkan pemungutan suara yang akan mengambil alih hak manajemen Queen jatuh pada Tasik anak kedua Tuan Sakir. Lalu komandan gang sendiri yang makin merasa dihinakan oleh keluarga Kapten Lee, kini yang mulai menempuh jalan iblis saat ini yang sudah mengadakan janji temu dengan Direktur Militer Komisi Pusat Pak Muso. Dalam pertemuan ini, gang akan membocorkan ke Pak Muso jika Kapten Lee dari perbatasan telah melindungi seorang wanita dari selatan, di mana tindakan itu harus didakwa sebagai investigasi resmi oleh badan keamanan secepatnya. Dari sinilah kita memahami bahwa komandan gang ini haus kekuasaan. Dengan terbuktinya Kapten Lee bahwa telah melindungi seorang wanita dari selatan, maka sudah pasti kedudukan keluarga Biro Politik Umum akan terbenam dan akan terbit matahari baru yang tak jauh adalah komandan gang sendiri serta si Pak Muso ini yang telah ia seret juga ke dalamnya. Entah si gang ini apakah akan berhasil membuktikan jika keluarga Biro Politik Umum terbukti melindungi wanita dari selatan yang katanya agen dari DPC 11 itu. Kini beberapa hari telah berlalu, alih-alih situasi aman-aman aja, begitupun dengan kondisi Kapten Lee yang mulai agak baikan. Bahkan ya dengan Eri telah kembali ke pemukiman militer di perbatasan, bersenda gurau dengan para warga di sana sekaligus menuntaskan rindu dengan para kolega, si Udi, Rio, Amsi, dan Raka setelah banyaknya lika-liku menerkam. Sampai tiba di suatu pagi ketika Eri habis ke pasar bareng ibu-ibu, siapa sangka Eri dihadang oleh beberapa pria tak dikenal berkostum hitam-hitam. Eri ditodong senjata lalu dibawa pergi, entah orang itu siapa dan suruhan siapa. Ketika sudah diringkus, orang ini memerintahkan Eri menghubungi Kapten Lee mengatakan sesuai yang diperintahkan. Teriris-iris hatinya Lee mendengar suara tembakan itu. Mungkin dia mengira jika Eri di sana sudah is dead, ya kan? Nah, nanti setelah seharian mencari Eri, kini Lee kembali ke pemukiman. Celaka, badan keamanan turun menggeledah rumahnya juga. Para warga di sana sudah berkerumunan. Tertatih-tatih hatinya Lee melihat tomat yang habis ditanam Eri terpisah dari cangkangnya. Situasinya kini benar-benar kacau. Begitu habis menghajar komandan gang, Kapten Lee langsung ditahan. Mama di luar sana bersorak kegirangan melihat lelaki andalan mereka di pemukiman tiba-tiba ditahan. Namun yang jadi pertanyaan besar, pihak siapakah yang telah menculik Eri di sana? Yang jelas sekarang ini Eri terlihat telah dikurung pada sebuah ruangan berdinding kayu, entah di mana lokasinya. Yogyo! Sementara Lee yang juga sudah berada di dalam sel hanya bisa berserah diri. Para anggotanya sudah pada datang menjenguk, termasuk calon istrinya, Cha. Wah, bisa jadi orang yang menculik Eri adalah Cha sendiri. Tuh, kalian dengar sendiri apa yang ia katakan barusan, ya kan? Oh, siapa sangka pelakunya ternyata Tuan Galak, ayahnya Kapten Lee sendiri.
Atas penculikan ini sudah pasti ada campur tangan dari Cha. Di sini Tuan Galak menginterogasi Harry baik-baik, katanya kenapa bisa wanita selatan dilindungi oleh putra kami. Dengan penuh etika dan kejujuran, Harry tegas memberitahu jika om saya ini bukan mata-mata, melainkan korban keadaan. Iya, korban keadaan. Berkali-kali Harry mengatakan hal tersebut, sekalian Harry juga menceritakan bagaimana dirinya bisa ada di Korut. Sago였다는 거죠. 저는 그저 한 돌풍으로 생긴 이게 붙어 있어. 이제 좀 길을 막고 있다고. Iya, Harry masih dikurung, lalu ibu Lee sendiri memahami bahwa Harry ini adalah gadis baik-baik yang kesasar. Ia pun membawa Harry istirahat di tempat yang layak. Harry dibawa ke kamar Kapten Lee. Dari sinilah Harry melihat semua kenangan masa-masa kecil Kapten Lee. Begitu ia membuka buku diary Kapten Lee, Harry baru tahu jika ia ternyata bercita-cita jadi seorang pianis terkenal, bukan seorang tentara. Asal kalian tahu juga, Nar, Kapten Lee itu ternyata sudah mengikuti lomba piano kelas dunia, bahkan ia sekolah musik di Swiss. Namun satu keadaan harus memaksanya kembali ke Korut, yaitu atas kematian kakaknya yang tewas dalam insiden kecelakaan. Lalu Harry sendiri yang juga memiliki jiwa seni, ia pun datang ngetes piano Kapten Lee yang sudah lama tak bersenandung. Di rutan sana, saat petugas mengetahui jika yang mereka tahan ini adalah putra dari Biro Politik Umum, Kapten Lee langsung diberi perlakuan khusus, bisa keluar menghirup udara segar, bahkan Lee dipinjamkan kendaraan. Dari sinilah Lee mengambil kesempatannya, ia langsung kabur ke rumah orang tuanya sebab ia yakin jika Harry pasti ada di sana. Ngilu Pak Biru melihat putranya kayak gitu di hadapannya langsung. Tapi ya bagaimanapun, disinilah yang mungkin mulai memahami bagaimana besarnya perasaan putranya ke wanita selatan ini. Pak Biru juga mulai sadar jika si Harry ini memang hanyalah korban keadaan, kasihan. Kapten Lee akhirnya memberitahu kenapa dari awal ia tak langsung menyerahkan Harry pada badan keamanan, sebab dirinya kurang percaya pada mereka. Lee takut mereka akan melukai Harry, melakukan ini, melakukan itu kepadanya. Nah, setelah menyampaikan itu semua, tepat seperti malam pertama, Lee terlihat berkunjung ke kamarnya. Lee diberitahu oleh ibunya jika semalam ia dengar Harry memainkan piano dengan alunan nada yang cukup memikat. Kata Harry, oh iya benar itu aku, begitulah saya. Di saat merasa gugup dan bosan selalu kuluapkan dengan seni, dari sinilah Lee baru tahu jika si Harry ini ternyata juga pandai main piano. Tak kalah kagetnya Kapten Lee, begitu Harry datang memperdengarkan lagu kesukaannya, Lee benar-benar sampai terheran-heran bagaimana mungkin Harry mengetahui lagu itu, yang pada faktanya lagu ciptaan Kapten Lee sendiri. Bahkan lagu itu baru sekali dimainkan oleh Kapten Lee ketika ia ada di Swiss dahulu di sebuah danau persembahan spesial untuk almarhum kakaknya. Momen yang sangat sakral, ternyata jauh sebelumnya Kapten Lee dan si Harry ini pernah bertemu tepatnya di tepi danau tersebut. Itulah jawaban kenapa Harry bisa mengetahui lagu yang indah itu, Nar. Nah, di tengah-tengah keterkejutan dan kehangatan ini, komandan gang di sana juga semakin panas. Ia kembali menemui Pak Musso agar segera melakukan investigasi di kediaman Biro Politik Umum. Berdasarkan hasil penyelidikannya, gang ini sudah tahu jika mereka di sana mengamankan gadis selatan tersebut, Harry maksudnya.
Menurut Gang, ini ialah momen emas untuk menjatuhkan mereka. Akhirnya berangkatlah Direktur Militer Komisi Pusat Pak Muso ke kediaman Tuan Galak untuk melakukan investigasi bareng Komandan Gang. Washikira. Kalian lihat bagaimana songongnya Pak Muso dibawa tadi toh, malah ciut saat berhadapan langsung dengan Pak Biro. Posisi Direktur Biro Politik Umum jauh di atas ketimbang Direktur Militer Komisi Pusat, apalagi kalau si beliau ini. Tapi karena mereka disertai surat permohonan investigasi darurat, pada akhirnya Komandan Gang dibiarkan menggeledah tanpa mereka sadari jika Kapten Lee telah berangkat membawa Eri ke garis perbatasan. Peci balenu Komandan Gang. Setelah ditendang begitu, ya langsung ditahan akibat berbuat semena-mena terhadap atasan. Kita beralih ke perbatasan sana, terpantau Kapten Lee serta para anggotanya benar telah membawa Eri menuju garis perbatasan. Untuk sampai di garis tersebut perlu beberapa jam jalan kaki, lalu menyeberangi sungai. Meskipun adalah pertemuan terakhir mereka, namun Kapten Lee berusaha tegar sebab memang situasinya sangat sensitif. Bahaya jika pasukan dari badan keamanan turun bertindak, apalagi jika ada pihak selatan melihat mereka, ya kan? Pasti bakal kacau. Hingga tak terasa, mereka telah tiba di garis perbatasan antara Korut dan Korea Selatan. Tawasu. Sun han gorum mogal su opso. Ga sigan ini. Nomu changhasio. Gechangkaji. Han gorum jeongdo. Kini beberapa hari telah berlalu, para kolega yang masih berduka cita atas kematian Eri tiba-tiba pada terkejut saat melihat seorang gadis sangat mirip dengan Eri. Toh, bukannya mirip, tapi memang ini si Eri telah balik ke negaranya. So, ketika situasi di perusahaan heboh melihat Eri hidup kembali, langsung hormat mereka semua, lebih-lebih pada si Ratna istri Tasik yang sudah duduk syahdu, sok-sok berkuasa. Ternyata hari ini Ratna telah menggelar rapat dewan darurat mengenai pergantian CEO dan pemegang saham. Mati kutu si Ratna melihat Eri kembali. Setelah di hadapan Ratna, Eri lanjut datang ke asisten kesayangannya Mudu. Banjir air mata si Mudu melihat bos besarnya ada di sisinya lagi. Habis itu Eri lanjut ke kediaman keluarganya. Gelisah tujuh keliling si Tasik melihat adiknya kembali, Ner. Pada kesempatan ini, Eri memberitahu mereka semua bagaimana ia bisa hilang dan bagaimana ia bisa kembali ke sini. Dan karena Eri juga tahu jika saudaranya tak merasa tenang atas kehadirannya, ia pun langsung pamit menuju tempat ternyamannya. Dan inilah kediaman Eri, tempat yang ia rindukan selama ia terjebak di Korut. Pokoknya Eri muas-muasin diri, berdandan, mandi air hangat, dan lain sebagainya. Tepat dia mau istirahat, entah kenapa Eri tiba-tiba termenung. Ternyata ia sedang memikirkan Kapten Lee. Bukan cuma itu, namun momen-momen indahnya di pedalaman sana bareng Udi, Rio, Amsi, Raka. Meski sudah berada di tempat yang serba mewah, namun Eri selalu saja merasa gundah. Bahkan ia kembali minum obat penenang sebelum tidur. Dari sinilah Eri baru paham jika kebahagiaan ternyata bukan hanya tentang materi, tapi dengan kesederhanaan, kebersamaan, cinta, dan kasih. Itulah yang dirasakan Eri sekarang. Di luarnya aja terlihat bahagia, namun di dalam menjerit. Kita beralih ke Korut. Siapa sangka persidangan Komandan Gang telah digelar. Dalam sidang ini Gang tak bisa membantah sedikit pun sebab semua bukti-bukti yang dikumpulkan Kapten Lee sudah ia tampakkan semua. Ternyata kecelakaan yang sering terjadi di perbatasan sana ialah ulah Komandan Gang juga. Bahkan diketahui dialah yang telah membunuh kakaknya Kapten Lee. Banyak sekali pelanggaran Gang di sini, mulai dari pencurian artefak, penyalahgunaan jabatan. Ia bersalah atas menjalankan dan memerintahkan kejahatan-kejahatan yang lain.
Lalu berdasarkan pasal 60 hukum kriminal, komandan gang, terdakwa telah melakukan pelanggaran berat, pengadilan akan menyita semua properti terdakwa, haknya akan dicabut sebagai warga Korea Utara, gang akan dikucilkan dari masyarakat serta akan dihukum seumur hidup. Kini persidangan telah selesai, gang telah dibawa ke kandang singa untuk dihukum seberat-beratnya. Namun tak diduga di pertengahan jalan mobil petugas ditahan oleh mobil dengan bumper armor penghancur yang jelas-jelas itu adalah pihak komandan gang. Oh ya juga. Perang sesungguhnya pun telah dimulai. Kapten Lee mulai panik, gang baru menghubunginya jika ia akan meluncur ke selatan mencari Seri sampai ke lubang neraka sekalipun. Tak main-main dengan ucapannya, gang kini sudah berada di Korsel untuk menghabisi Seri, apalagi memang haknya sudah dicabut sebagai warga Korut, ya kan? Saat ini bahaya besar bagi Eri sudah ada di depan mata, bahkan gang telah berkeliaran di sekitaran kediamannya. Lalu dengan Kapten Lee sendiri mengetahui jika gang nyebrang ke Korsel, ia pun langsung mengambil langkah ekstrim. Kapten Lee terlihat akan nyebrang dari Korut ke Korsel juga, dan itu akan melewati jalur penambang emas yang dibor saat penjajahan Jepang. Jalur ini sudah tak digunakan lagi serta sudah sangat lawas. Tapi karena Kapten Lee menggali jalan ke selatan, maka sudah dipastikan jalurnya bisa runtuh kapanpun. Untuk melewati terowongan buat tanah sepanjang 10 km yang ukurannya hanya untuk satu orang saja, dibutuhkan sedikitnya 20 jam tanpa istirahat. Lihatlah betapa luar biasanya perjuangan Kapten Lee ini untuk Eri. Nah, setelah mempertaruhkan nyawanya di jalur setan tersebut, pada akhirnya ia sampai pada sebuah gua alami yang mengarah ke laut selatan. Eri yang melihat Kapten Lee tiba-tiba ada di hadapannya awalnya mengira hanyalah halusinasi. Nanti setelah menyubit hidungnya barulah Eri percaya jika ini adalah kenyataan. Tanpa basa-basi Eri langsung meluk saking rindunya ia. Di samping pada gua sana ternyata penambang menemukan salah satu atribut seragam Kapten Lee. Dari sinilah pihak kepolisian mengetahui jika baru-baru ini ada militer Korut diam-diam menyelundup ke negara mereka. Bahaya. Nah, agar lebih amannya, Eri lanjut mengajak Lee ngobrol di kafe. Eri ingin menanyakan bagaimana mungkin Kapten Lee bisa nyebrang kemari, ya kan? Lee pun memberitahu semuanya, salah satu tujuannya kemari sebab gang juga ada di sini mengincar Eri. Kaget tuh si Eri mendengarnya, apalagi jika aksi Lee ini sampai bocor ke ayahnya. Apa kata Lee, bagaimanapun saya akan menghentikan si tengik itu sebab ia akan memanfaatkan Eri demi menindas ayah serta keluarga. Lalu Eri yang mulai merasa was-was dengan situasi ini, ia pun cepat-cepat membalut wajah Kapten Lee lalu membawanya pergi. Sampainya di rumah Eri, pelangak pelongok Kapten Lee baru melihat hunian seunik ini. Saat ini Eri bahkan masih tak percaya Kapten Lee ada di rumahnya. Dan karena Eri paham jika Lee pasti sudah kelaparan, ia pun memesankannya ayam crispy. Alih-alih, Lee malah mengingat kerang bakarnya di perbatasan. Setelah mengetahui jika putranya nyebrang ke Korsel, Tuan Galak pun langsung mengerahkan beberapa pasukan ke sana termasuk Udi, Rio, Amsi, dan Raka guna untuk membawa Kapten Lee pulang. Mereka-mereka pada menyamar sebagai atlet. Dalam hal ini, Tuan Galak paham jika tindakan putranya itu bakal mengancam keluarganya bahkan terhadap negara. Nah, agar lebih safety juga, terlihat Eri mulai mendaftarkan sidik jari rumahnya ke Kapten Lee. Habis itu Eri membawa Kapten Lee beli baju, membawanya ke salon. Lihatlah tampilan Kapten Lee sekarang nerguaga sekali. Bagaimana Eri tidak makin jatuh cinta, ya kan? Lirikan ladies-ladies semua tertuju padanya.
Lanjut, Erin bawa Lee ke kantor untuk memperkenalkan jika inilah tampang pengawal baru. Sampai tiba di suatu malam, ketika Erin hendak keluar, ia menyadari jika ada seseorang dari dalam mobilnya. Awalnya sih Erin mengira jika itu Kapten Lee, tapi ternyata... Untung saja Kapten Lee datang tepat waktu, lalu Gang merasa rencana telah kacau, ia pun langsung cabut dari basement. Nah, atas kejadian itu, kini Erin menghubungi pihaknya guna untuk menyelidiki bagaimana si Gang itu bisa masuk ke tim petugas keamanan di perusahaan. Erin mulai merasa was-was sebab ternyata Gang sudah berkeliaran di sekitarnya. Di sisi lain, publik juga mulai dihebohkan dengan pemberitaan telah ditemukannya atribut korup di sebuah gua. Berdasarkan penyelidikan awal, terowongan itu sudah diketahui jika terhubung langsung dengan korup. Itulah yang membuat kepolisian akan terus menyelidiki kecurigaan ini lebih dalam sebab ini pertanda bahaya bagi negara. Dalam situasi genting ini, Nar, Erin berinisiatif akan memperkuat pengawalannya. Ditemani asistennya Udu, Erin mulai menyewa preman bayaran andal dari selatan untuk menangani gang. Kita beralih ke Korut, kalian masih ingat dengan Pak Muso ya kan? Itu loh yang sedari dulu mau mengambil alih jabatan ayah Kapten Lee. Sebagai seorang manusia, bagaimanapun kerasnya situasi menerpa, namun kita jangan sampai kehilangan semangat dan mati rasa. Di saat jatuh-jatuhnya kita, jangan sampai terus-terusan merana di sudut kamar. Coba dan terus mencoba sebab Tuhan tahu hamba-hambanya yang tulus dan bersungguh-sungguh. Itulah yang dirasakan Erin dan Kapten Lee saat ini. Asal kalian tahu, ada satu ungkapan Kapten Lee yang membuat Erin begitu amat tersentuh. Saat Kapten Lee berkata, "Aku ingin bermain piano lagi, aku ingin melihat rambutmu memutih, melihat kulitmu mengeriput, dan melihat anak cucu kita berlarian kesana kemari." Berkaca-kaca Erin mendengar semua itu sebab ia tahu jika itu semua mustahil terjadi atas latar belakang yang berbeda. Sampai di suatu hari, perusahaan Queen tiba-tiba heboh disebabkan oleh sebuah kelompok. Tahu-tahu itulah anak buah Kapten Lee. Tugas keamanan telah menghamburkan mereka atas gerak-geriknya yang dari awal sudah mencurigakan. Begitu sudah jauh dari perusahaan, Raka baru sadar jika sepatunya ketinggal. Sampai mereka semua pada terkejut saat seseorang datang membawakan sepatunya. Kapten Lee ternyata. Setelah sekian lama tak bersua dengan sang kapten, akhirnya dipertemukan juga. Tak disangka Galu ternyata juga ikut dalam misi ini. Nah, kenapa bisa? Ya, karena si Galu ini telah berkhianat dengan gang. Galu sudah tak kuat berada di jalan iblis dan memilih ke jalan yang benar. Nah, setelah merapikan rindu dengan sang kapten, mereka juga meminta agar dipertemukan dengan Erin. Nanti setelah puas saling berpelukan, cepat-cepat Erin membawa mereka semua ke rumahnya. Wah, makin meresahkan, ternyata gang sudah mengetahui tempat tinggal Erin. Namun ini menjadi pertanyaan besar, dari mana gang mendapatkan informasi tentang Erin? Pula siapa yang memfasilitasinya kendaraan, ya kan? Sementara kita tahu, ia hanya datang dengan tangan kosong serta dendam yang mendidih-didih. Melalui misi ini, malah anak buah Lee sekarang tuh acuh tak acuh. Sepertinya mereka pada terjebak dengan kebersamaan yang kembali terukir, hanya saja dengan tempat yang berbeda. Erin sebagai tuan rumah siap memuaskan mereka semua, intinya pesan apapun yang diinginkan. Erin tak akan mungkin bisa melupakan kehangatan dan kebersamaan di perbatasan lalu, ya kan, Ner? Sampai di suatu malam, Erin menerima telepon dari kakaknya Tasik. Erin diminta pulang ke rumahnya sekarang sebab ada hal genting yang ingin dibicarakan, belum lagi ibu mereka sedang sakit ternyata. Dan karena ini menyangkut orang tua, mau tidak mau ya Erin akan berangkat tanpa ia sadari jika ini semua hanyalah tipu daya dari kakaknya Tasik. Cibale, emang licik si Tasik ini, Nar. Ternyata dialah yang telah memfasilitasi Galang selama ini.
Tak sekiranya jika adiknya Eri mati yang jelas seluruh tahta Queen jatuh ke pangkuannya. Bahkan kalau kalian ingat, pada saat Eri terjebak di Korut, tak sekiranya yang selalu menghalangi kepulangannya, ya kan? Tapi ya, begitulah jika kita telah dibutakan oleh kekuasaan. Nah, begitu Eri sudah berangkat, ia pun mulai heran kenapa banyak mobil yang ngikut di belakangnya. Oh. Disangka Eri tidak pergi sendirian. Begitu preman bayaran Tasik dan Sigang nyerang, anak buah Kapten Lee juga sudah siap siaga. Dari awal, Kapten Lee telah mengantisipasi segala kemungkinan serta mengatur strategi sebaik mungkin. Nah, kenapa Kapten Lee tak kelihatan di sini? Sebab ia telah mendatangi markas gang. Seorang diri Kapten Lee menghadapi mereka semua. Begitu ia mulai tak berdaya, tepat waktu para anak buahnya juga telah datang bersama pasukan tak terduga. Siapakah orang-orang ini? Mereka ialah kelompok kriminal andal selatan pilihan Eri. Begitu melihat Eri tertembak, amarah Kapten Lee pecah. Dikira gang sudah mampus, ternyata yang masih sempat melarikan diri. Ngeri betul si gang itu. Lalu Kapten Lee sendiri hancur perasaannya setelah melihat Eri sudah bersimpah darah. Nah, sebelum semuanya terlambat, cepat-cepat Lee melarikan Eri ke rumah sakit. Kabar buruknya, sebab peluru yang mengenai Eri ternyata sudah tembus ke paru-paru. Tak lama pihak keluarga juga sudah pada datang. Malah Ratna semakin dibuat bertanya-tanya dengan sosok lelaki di hadapannya. Di samping, tim penyidik juga mulai mencari tahu identitas Kapten Lee sudah terlibat dalam penembakan tersebut. Kalian tahu sendiri kan bagaimana jika sampai identitas Kapten Lee ini terungkap. Namun tenang, sebab Kapten Lee sudah memikirkan itu jauh sebelumnya. Kini beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Eri telah menyadarkan diri setelah beberapa hari kritis. Entah bagaimana akhir cerita kisah antara si Lee dan si Eri ini. Masalah demi masalah yang mereka hadapi seolah tak berujung. Nah, meski dalam keadaan setengah mati, namun ambisi gang tak pernah padam sebelum semua ambisinya tercapai. Sekarang ini, gang kembali menjalin komunikasi dengan Pak Muso di Korut. Pada kenyataannya, gang ini berencana akan membawa Eri kabur ke Korut, sebab dengan memanfaatkan Eri seperti itu, maka ia bisa mendapatkan kembali kedudukannya, bahkan lebih. Lalu Pak Muso yang telah dikirimi beberapa bukti berupa foto ya pun langsung datang ke kediaman Pak Biro dengan niat mengancam. Kita beralih ke korsel sana. Entah kenapa Eri tiba-tiba meminta keluarganya berkumpul seolah-olah ia sudah mau pindah alam. Alih-alih, Eri ingin memberi Tasik kejutan besar. Selama dirawat di rumah sakit, Galu yang ahli soal penyadapan ternyata diam-diam telah memasang alat penyadap di ruangannya. Hasil ia menangkap percakapan antara Tasik dengan istrinya Ratna. Dari sinilah semua rencana busuknya itu mulai bocor. Tuan Sakir mengetahui kebusukan putranya Tasik pun langsung mengambil keputusan. Tasik langsung disuruh mundur dari jabatannya di grup Queen. Bahkan ia juga telah dicoreng dalam kartu keluarga. Lalu Kapten Lee yang ternyata sudah mengetahui lokasi persembunyian gang, tanpa basa-basi Kapten Lee langsung turun tanpa membawa anak buahnya. Namun sialnya, di saat yang sama identitas Kapten Lee ternyata juga telah bocor ke intelijen. Pelakunya ialah istri Tasik, si Ratna, atas informasi yang ia dapatkan dari gang. Yeah.
변이든 하늘이 공격하겠다. Buh, ngeri. Mereka benar melepaskan tembakan. Gang telah tewas mengenaskan bersama ambisinya. Kapten Lee sendiri juga telah diringkus, begitupun dengan para anak buahnya setelah semua identitas mereka pada bocor. Dalam hal ini mereka tak akan langsung dieksekusi ataupun dipulangkan ke negaranya, namun terlebih dahulu akan dilakukan proses interogasi kenapa dan bagaimana mereka bisa menyusup masuk ke korsel. Lalu Ratna dan Tasik sudah cengar-cengir menyaksikan semua ini. Nar Air sendiri berbanjir air mata, tak tahu harus berbuat apa untuk mereka. Eri amat-amat merasa bersalah sebab dirinya lah semua ini bisa terjadi, ya kan? Di lain sisi, penangkapan ini ternyata juga telah sampai ke telinga Pak Biro. Jongyoki. Nanasimedaman. Jugun cero balgendetjiman. Muka cepoden gosen. Ketika pihak intelijen mulai menampilkan hasil tangkapan kamera CCTV Kapten Lee dari berbagai tempat, malah mereka semua pada heran sebab tak satupun sikap yang mencurigakan dari Lee, melainkan hanya sikap kemanusiaan mulai dari menolong nenek-nenek, membantu seorang ibu, dan lain sebagainya. Nah, ketika Pak Laki akan mulai proses interogasi dan menanyakan kenapa kamu ini diam-diam menyusup ke negara kami, apa jawaban Lee? Ia menyampaikan bahwa dirinya hanya mau memanfaatkan status dan kekayaan Eri lalu membawanya kembali ke Korut. Perihal anak buahnya, Lee menjawab jika mereka sama sekali tak ada hubungannya dengan kasus ini. Nah, kalau kalian paham maksud Lee berbohong seperti ini, Nar, sebab ia tak mau memberatkan siapapun termasuk Eri. Ketika Pak Laki lanjut menginterogasi Eri di rumah sakit, sudah jelas Eri menyampaikan hal yang berbeda dan lebih masuk akal. Eri begitu menyayangkan pengakuan Kapten Lee di sana, itu makanya Eri di sini lurus-lurus saja mengenai alasan utama Kapten Lee kemari, sebab ingin melindungiku dari gang. Ia ingin menangkap pria itu telah melakukan kejahatan di negaranya dan melarikan diri. Akhirnya, perlahan intelijen mulai menyadari jika Kapten Lee itu menyusup ke negara mereka bukan karena mata-mata dan lain sebagainya, melainkan sebuah misi besar dan mulia, yaitu untuk keluarganya serta untuk wanita terkasihnya Eri. Deshin 빠른 시일 안에 넘겨줄 걸 요구하고 관계자의 아들이 섞여 있다 보니 민감해하는 것 같습니다. Kini badan intelijen telah melakukan rapat darurat perihal kepulangan Kapten Lee dengan para anak buahnya. Dalam hal ini, badan intelijen dan kepolisian akan merahasiakan dan memulangkan mereka ke negaranya secara diam-diam sesuai desakan dari pihak utara. Dalam kasus ini, mulai ada rasa was-was oleh mereka setelah mengetahui jika yang mereka tahan itu ialah putra pejabat tinggi dari Korut. Itu makanya tidak langsung dieksekusi sebab akan berisiko besar bahkan terhadap keamanan antar dua negara. Nah, kini keputusan akhir telah keluar. Kapten Lee dan anak buahnya sudah akan dipulangkan. Saat ini mereka telah memasuki garis perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara sesuai jadwal perjanjian. Begitu Lee sudah melewati garis perbatasan, tiba-tiba datang mobil putih. Siapa sangka itu si Eri bersama ibunya. Eri memaksakan diri datang meski masih digerogoti rasa sakit. Inilah detik-detik pertemuan terakhir mereka, entah dengan cara apa lagi kedepannya mereka dapat bertemu kembali. Kisah mereka patut diukir dalam sejarah demi perdamaian dan niat penyatuan dari dua negara yang tak akan mungkin bersatu. Sekarang ini Kapten Lee dan anak buahnya sudah jauh melewati perbatasan dan siapa sangka mereka ditahan di tengah jalan.
Buh, menyala Pak Biro. Dari sinilah Kapten Lee baru memahami bagaimana ayahnya ini bisa jadi seorang direktur biro politik umum. Ternyata memang sosoknya luar biasa dalam menangani sebuah kasus serta bagaimana cara ia menghadapi segala ancaman dan orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Menetes air matanya Lee melihat aksi sang ayah tadi yang ternyata selama ini selalu memihaknya demi kebaikan dan masa depan Kapten Lee termasuk perasaannya dengan Eri. Pada akhirnya, Kapten Lee telah kembali ke rumah orang tuanya dengan selamat. Apapun keputusan Lee saat ini, Nar diiyakan aja, termasuk jika ia akan membatalkan pernikahannya dengan Cha. Lagian Cha di sana juga telah menemukan cinta sejatinya. Di samping Galu dan yang lainnya juga kini telah kembali ke perbatasan. Nah, mengenai konflik pada keluarga Eri di Korsel juga telah menemukan jalan keluar. Tasik dan istrinya Ratna telah diringkus. Mereka terbukti telah melakukan kasus penghasut pembunuhan, penculikan, dan masih banyak kasus-kasus yang lain. Intinya semua ambisi dan serakahan Tasik ini berakhir di dalam sel. Alhamdulillahnya, kondisi Eri juga sudah semakin membaik, namun yang tersisa darinya hanyalah kenangan, rasa rindu, dan gundah seperti apa yang dirasakan Kapten Lee di sana. Malu banyak nama istri. Nerta terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. Kapten Lee dan Eri harus lapang dada menerima bahwa latar belakang negara akan terus jadi benteng pemisah mereka. Jalan terbaik yang harus ditempuh untuk merawat temu ialah mereka menjadwalkan pertemuan di Swiss selama 2 minggu dalam setahun. Emang itu pahit manis, tetapi itu juga lah yang merupakan akhir bahagia terbaik untuk mereka berdua. Kini telah usai. Hey, si leserku malebe dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Papua, Sabang sampai Merauke, Bardu, Sidrap, Bone, Soping, Wajo, Sinjai, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Yang terpenting menurut kalian, hal yang bisa kita petik dari kisah Eri dan Sili ini, ketik di bawah. Yaner, selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.